Di sini sahabat lagi ada acara pagelaran silat. Pagelaran seni budaya silat, pencak silat. Adalah gedung Science Center dan ini gedung Sabilulungan yang sering dipakai pagelaran seni kebudayaan dan acara lainnya. Lagi latihan pencak silat. Kita masuk ya center. Ya apa ya? Dengan Pak siapa Pak? Arif. Oh iya. Maaf Pak, tiket masuk ke sininya berapa Pak? Kalau tiket masuk ke Olin ya. Kalau Olin ke ini dewasa 20.000, anak-anak 18.000. Oh gitu. Masuknya aja dewasa 5.000, anak-anak 3.000. Bukannya dari jam berapa Pak? Dari jam 8 sampai jam 4. Nah, iya. Yep. Terima kasih banyak ya Pak. Jadi sahabat, ini masuk gedungnya yang tertata rapi. Di sini ada para ilmuwan dari seluruh dunia. Salah satunya ada Thomas L. Edison, penemu lampu, Karl Benz, penemu mobil, ada Profesor Albert Einstein, jadi untuk pengenalan tentang ilmu teknologi kesenian. Ini kesenian alat-alat musik gamelan. Bupati Bandung, Kabupaten Bandung, dari masa ke masa kita lihat ya. Jadi sini berbau kental kebudayaan Sunda, sahabat. Jadi sangat bagus untuk pengenalan anak-anak kita tentang seni kebudayaan. Juga fasilitas, tersedia fasilitas lift. Sahabat, fasilitas apa ini, Bun? Oh, ini buat ini penguin ya. Halo yang cantik. Hai. Halo Bun. Jadi fasilitas di sini sudah disediakan lift bagi pengunjung. Bun, kita ke mana, Bun? Sabar ya, sekali seminggu sekali. Iya. Oh. Kita berada di lantai 2. Sini tentang perfilman. Ini tata surya planet. Coba sini, Kak. Ini astronot. Astronot. Kakak mau jadi ke bulan, Kakak? Jadi sahabat, Di sini untuk ilmu pengetahuan sangat bermanfaat sekali buat anak-anak tentang sejarah perkembangan ini Bun, tentang sejarah singkat roda dari zaman batu ya. Digunakan roda itu oleh orang Sumeria ya. Sumeria itu termasuk peradaban tertua dunia ya. Nah, pada tahun 3500 sebelum Masehi orang Sumeria itu sudah mengenal roda ya. Terus disusul oleh orang Asiria. Sebetulnya orang Eropa itu baru mengenal kereta roda pada tahun 1000 tahun sebelum Masehi ya. Jadi yang pertama kali menggunakan roda itu orang mana Pak? Sumeria. Sumeria. Makasih penjelasannya Ibu Guru Sejarah. Ini apa Bun? Bun. Bandung adalah tuh. Tuh, ini Bandung. Bandul. Ini tentang ilmuwan roda. Penemunya Charles Goodyear, penemu roda ban. Oh, baru tahu ya. Sama Dunlop ya. Penemu roda ban juga, makanya diabadikan jadi nama merek ban yang terkenal di dunia. Ini tentang apa Bun? Ilmu kimia. Nah ini tentang ilmu kimia. Ayo. Pelajari tentang komposisi, struktur dan sifat zat atau materi dalam skala atom hingga molekul. Ya, jadi perubahan kimia lebih kepada reaksi zat ya. Kakak mau jadi guru kimia? Mau jadi ilmu? Mau jadi apa? Kimia? Jadi profesor, hah? Asal Indonesia yang paling kita kenal siapa? Almarhum Profesor Dr. B.J. Habibie. Ya, semoga almarhum diterima amal ibadahnya, diberikan nikmat kubur ya. Selamat jalan Bapak kita yang kita cintai. Harto Laksono MSC menemukan ketela pemadam api. Jadi berasal dari Indonesia ya. Terus ini Warsito. Bapak Dokter Warsito penemu alat penindak 4 dimensi. Ini siapa lagi? OIRU ANWAR, sistem telekomunikasi 4G. Ini manfaat banget kan dalam manfaat ya. Telekomunikasi kita yang bisa menggunakan 4G, penemunya itu dari Indonesia. Masih banyak lagi temuan dunia se-Indonesia. Ada Profesor Dr. Bun. Ini ada Profesor Dr. Rahmania Zain, penemu kromatografi tercepat. Dan Dr. Yogi Ahmad Erlang. Jadi banyak ilmuwan-ilmuwan dunia juga ya yang berasal dari Indonesia. Jadi kita sebagai bangsa Indonesia harus beruntung ya. Karena menjadi ilmuwan juga ya. Ini tentang apa ini? Tentang letusan gunung Merapi. Nah, nggak semuanya letusan Gunung Merapi itu bawa dampak negatif, tapi banyak juga dampak positifnya. Kalau hujan letusan, ya, tanah akan subur. Ini tentang pesawat terbang ya. Ini para pengunjung yang membawa anak-anaknya. Jadi kalau lagi weekend banyak pengunjung sini sahabat. Banyak yang dari luar kota juga. Itu kebersihannya, fasilitas ada toilet pria. Ini musola ya. Bersih toiletnya juga. Kita main apa kakak? Nah, di sini juga disediakan internet ya. Internet, kita bisa akses internet di sini. Anak-anak juga pada lari. Di sini tersedia 12 fasilitas komputer ya. 12 fasilitas komputer. Anak-anak kita yang lagi main. Apa namanya? Hah? Tengku. Sering kesini adek? Sering. Lanjutkan adek ya. Tuh. Adik-adik kita ya berkunjung ke sini. Jadi bagi kalian yang belum kesini, ayo ajak anak-anaknya, ajak saudara-saudaranya untuk mengenal lagi ilmu pengetahuan di Science Center Kabupaten Soreang. Tuh, rame ya pengunjungnya ya. Pertama kali ya sama teman-temannya ya. Ya, tadi tiketnya berapa masuk? 3.000. Jadi murah sahabat tiket di sini. Neneng udah keliling-keliling. Oh, baru banyak ya. Kesan pertamanya gimana? Enak. Lihat-lihat ya sok. Mungkin bagi yang belum buat ini foto ya Neng. Bagi yang belum kesini, silakan ada buat teman-teman yang belum kesini. Kayak yang belum kesini harus dicoba. Saya di sini sejuk. Bangga nggak Kabupaten Bandung punya Science Center? Bangga. Bangga tuh Bu. Bangga ya. Iya. Gitu aja Neng ya. Sok, selamat menikmati ya. Kasih Neng. Halo sayang. Ini apa itu kak? Kabupaten Bandung. Maka rasa anu namanya telan untuk disebatkan. Brung ah, mana ya kan?